Jakarta, Komnas Perempuan menilai artis Gisela Anastasia atau Gisel sebagai korban dari kasus video Syur yang menjerat dirinya bersama pria bernama Michael Yukinobu de Freitas hingga menjadi tersangka. Polisi justru menilai bahwa Gisel ada kelalaian hingga akhirnya video Syur tersebar di publik. Korban sebagai apa? Baca dulu pasal 4UU nomor 44 tahun 200 tentang pornografi apa? Membuat. Lalu apa lagi menyebabkan? Kemudian membuat memang ada penjekualian. Penjekualian membuat itu kalau dia untuk konsumsi pribadi. Nah sekarang kalau konsumsi pribadi itu harus dijelaskan lagi. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Koms Yusri Yunus Saat dihubungi, Sabtu 2 January 2021. Menurut Yusri, ada andil kelalaian dari Gisel yang mengakibatkan video Syur pribadi tersebut menjadi konsumsi publik. Sehingga, menurut Yusri, penjekualian di pasal 4 ayat 1 UU pornografi menjadi gugur di kasus video Syur Gisel INI. Yang terjadi sekarang sudah konsumsi publik. Berarti sudah hilang pasal 4 ayat 1. Berarti ada kelalaian di situ dia bisa sampai ke publik, terang Yusri. Selain itu, dari pemeriksaan, Gisel mengakui sempat mengirimkan video tersebut ke Nobu, Sapan Akrab Michael Yukinobu de Freitas. Saat menerima video tersebut, Nobu mengaku baru sepekan kemudian menghapus video Syur. Lalu kedua dia transfer ke Kovok itu. Berarti sudah ada penyebaran, imba Yusri. Tonton video, pelapor video Syur angkat baikara sol, Gisel tak bisa dipidana, gambas, video 20 detik, simak selengkapnya. Di halaman selanjutnya.